Berada di depan layar kepada yang kami hormati Bapak Pak Haritanu dan Bu Liliana sudah meluangkan waktu, Pak TGB, idola saya sudah meluangkan waktu. Ini film yang terbaik untuk mengenal budaya Jawa, Pak. Jadi semoga Bapak bisa tertarik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan IDN dan MNC yang sudah memberikan saya ruang untuk berkarya dan pemain-pemain yang bisa mengembangkan diri dan mengekspresikan akting mereka. Semoga Sri Mulat bisa kembali hidup, kita mengingat kembali atas pahlawan-pahlawan pelawak kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pelawaknya. Terima kasih, selamat menonton. Selanjutnya, Erik Estrada sebagai Tessy. Kalau Mas Erik pasti nggak asing ya, ini adalah produk Kota Surakarta. Tepuk tangan sekali lagi dong. Wey, sudah melenglong buana kemana-mana nih kalau Mas Erik ya. Selanjutnya, Elang El Gibran sebagai Basuki. Dan kami banggakan untuk yang berikutnya, Morgan Oi as Paul. Selanjutnya, Naima Al-Jufri sebagai Ana. Pemain kita selanjutnya ialah Teguh Rifnu Wikana sebagai Asmuni. Selanjutnya ialah Rokman Rosadi sebagai Pak Teguh. Selanjutnya Tarsan sebagai anggota Sri Mulat. Yeah. Pak Tarsan sebagai Ibnu Jamilo. Oh ya, perannya beda ya malam ini ya. Iya ya, Ibnu Jamilo makin ini ya Pak. Oke, selanjutnya ya. Ada Aldo Gudel sebagai Mirna. Selanjutnya ada Mbak Endah Laras, tentu saja ini juga seniman dari Kota Surakarta, sebagai Ibu Tinsu. Oh, sebagai Raisya. Oh, Rasia. Kupikir habis konser kemarin. Mbak Raisa. Rasia ya. Oke. Okay. Ibu Tinsu Harta ya, peran sebenarnya dari Mbak Endah Laras ini. Oh, itu masih rahasia ternyata. Gak apa-apa, habis ini kita bakalan ngobrol ya. Next, ini adalah cast kita juga tentunya dari Kota Surakarta. Ada Mas Dol Pecas Ndahe. Oh,
Ini guru besar perlawakan kota Solo ya, kalau ini ya. Lanjut ada Mas Tata. Selanjutnya kami juga mengundang untuk Mas Mahesa Cepi. Aman Mas Cep? Oke, lanjut ya. Ada Mas Tony belok kiri. Tapi belok kanan loh, ayo, ayo, gak boleh loh, gak boleh. Baik, juga sudah lengkap ya kalau gitu, dan kita juga ingin dong mendengarkan statement maupun mungkin pernyataan ya, kesan-pesannya dari ibu produk. Seluruh area yang seperti